Izinkan aku. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di Sulistyo. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi setelah sekian lama kita nggak bertemu ya. Sampai kumisku udah kayak Adam Suseno gini ya, panjang banget ya. Ya untuk mengawali pertemuan kita kali ini setelah sekian lama kita berpisah, wedian. Kali ini aku mau sharing tutorial lagu dari Reza Artamevia, judulnya Berharap Tak Berpisah. Izinkan aku. Tapi sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau teman-teman pengen lihat short cover aku di Instagram, boleh banget ya, silahkan follow aja Instagram aku di @adiswistio00. Oke, gak usah banyak ngomong, mari kita mulai aja langsung ke tutorialnya. Yes, oke, mari kita mulai tutorialnya. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing dengan cara genjringan ya, nanti full pakai genjringan semua. Dan chordnya cukup susah, seperti kayak lagu aslinya, kita mainnya dari E. Lagu aslinya juga dari E. Genjringannya sebenarnya juga susah, cuma aku bikin simple aja, biar nggak terlalu susah mainin lagu ini. Kita mulai aja langsung dari intronya ya, intronya itu dari E. Strumming-nya cuma down gitu aja. So easy toh, nah, easy banget ya, intronya doang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya. Nanti di bawah sini ada lirik dan chord-nya. Kalian bisa perhatiin. Bagian verse-nya. Sekarang kita bedah dulu gimana cara genjringnya ya. Genjringannya tuh seperti ini. Chord-nya dari A minor 7. A minor 7 aku pakai yang bentuk seperti ini. Sebenarnya bentuknya bisa seperti ini juga atau seperti ini juga bisa. Nah, tapi yang paling gampang ya seperti ini ya. Jadi ini 3 2 3 4 1 jari. Nya di senar 1 fret 4. Kayak gini. Ini A minor 7. Nah, sekarang ke strumming-nya. Strumming-nya itu seperti ini. Down, down, up, up, down, up, up. Satu putarannya seperti itu ya. Down, down, up, up, down, up, up. Nah, di bagian verse itu satu chord-nya dua kali putaran. Oke. Okay? Seperti itu. Habis itu ganti chord. Nah, sekarang kita coba mainin bagian verse-nya pakai tempo pelan ya. Seperti itu bagian verse-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian ref-nya ya. Bagian ref-nya strumming-nya sama, cuma satu chord ganti ya. Satu putaran strumming ganti chord ya. Maksudnya seperti itu. Aku mainin dulu bagian ref-nya ya. Thank you.
Nah, tuh bagian refnya. Sekarang kita bedah dulu chordnya ya. Strumming-nya masih sama, cuma satu putaran. Satu putaran aja, habis itu ganti chord. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Ini ada F crash on A crash ya, bentuknya seperti ini. Senar 1 dan 5 mati. Oke, paham ya? Ulangi. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Ini ada A11 atau D on E ya, chordnya D, bassnya di E, bentuknya seperti ini. Oke, okay. Kita ulang. Semalam saja Nah, setelah ini kembali lagi ke bagian verse, itu sama kayak yang pertama tadi. Habis itu ke ref, itu sama juga yang barusan ya. Kita lompat aja ke bagian bridge-nya ya. Coba kita mainin pelan-pelan ya. Ini aku nggak tahu ya, ini chord apa namanya. Nanti kalau ada yang tahu kalian bisa komen di bawah ya. Bentuknya jadi dari fret 7, senar 5 sampai 1. Kelingkingnya di senar 1 fret 9. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini abis ini overtune ya, naik 1 ya, dari tadi dari A sekarang ke B minor 7. Oke, nah di bagian bridge nya kayak tadi ya, paham ya. Sekarang kita lanjut ke ref yang terakhir. Refnya itu diulang 2 kali ya, ref yang terakhir ini. Tapi aku mainin sekali aja tadi. Nah, sekarang kita coba bedah dulu ya. Izinkan teman-teman, kalau misalkan susah dengan bentuk seperti ini, kan jauh ya dari sini langsung ke sini ya, teman-teman bisa pakai bentuknya seperti ini ya.
bentuknya jadi senar 1, fret 2, senar 3, fret 1, senar 4, fret 2, sama senar 6. Senar 5-nya mati. Gini bisa penggantinya ini. Ini ada E on F crash ya. Sama aja. Oke. Nah, coba kita ulangi dari sini aja. Itu adalah bagian ref terakhirnya. Habis itu outro-nya tuh sebenarnya kuncinya di E. Aneh sebenarnya lagu ini tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari aman, ditahan di F crash aja ya. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Tahan di sini aja. Oke. Okay? Ya, sekian tutorial kali ini. Selesai. Oke, itu aja yang bisa aku share. Semoga tutorial ini bermanfaat. Tunggu tutorial lagu selanjutnya. Thanks for watching and always practice. Bye bye.